Rahman ya Rahman. Melempar jumrah aku pulau Ustaz Akobah kumpul di pojokan menghadap ke kiblat untuk doa. Bentar, dah sudah. Belum tuh. Pun Pak Yai, monggo Pak Yai. Yo, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Amin. Thayyiban mubarakan. Amin. Allahumma la uqsi bisana'an 'alaika. Amin. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Amin. Allahumma ilaika. Amin. 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 Arhamar Rahimin. Selesai. Pulanglah kita sekarang berangkat ke tenda Allah. Thank you.
dulu, Agustus, barang mau siram, nak saya kembali barang. Masih apa? Belum boleh. Belum. Baru nak sudah istirahat. Terus nanti kalau sudah istirahat, Pak Gubernur akan melaksanakan lagi wajiban atau rukun-rukun dari PRI. Panjenengan menuju ke Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf ibadah. Pakaiannya biasa, bebas. Pakaiannya bebas. Setelah tawaf, panjenengan nanti sa'i, ya biasa. Pakaiannya bebas. Setelah sa'i selesai, tidak harus cukur, tidak harus gunting. Berarti panjenengan sudah tahalul sa'i. Pak Arifin sih selaku susu kepengen cari ketemu bojone. Ah, oleh. Pak Kaum, ketemu boleh dong. Kalau sudah paham, moga nanti bisa langsung dilaksanakan. Syaratnya tawaf harus suci dan sebagainya. Sudah selesai? Tidak ada pertanyaan? Sudah. Silakan dilanjutkan. Tawaf. Bapak-bapak tanggal 12, tanggal 12 Sabtu ada praktek mandiri. Panjenengan selaku ketua-ketua rombongan, kalau ketua regu, panjenengan nanti yang akan membimbing jamaah. Jadi dari hasil gladi posko ini, panjenengan nanti yang bisa memimpin kepada jamaah. Jadi kami-kami hanya memantau saja. Harus Pak Masun, Pak Masun, yang tanggal 12. Tanggal 12, Dager Kedu, tanggal hari Ahadnya 13, Dager Temanggung dan Adirjo. Jamaah. Tanggal 1, 12, Dager Kedu. Sabtu daftar kedua, terus Ahadnya daftar tiga, taro daftar satu. Ahad, panjenengan selaku ketua regu malah selalu dah ikut jadi posko ini, nanti panjenengan langsung bisa mengarahkan kepada jamaah dan nanti bisa diterapkan di sana semacam itu. Karena kalau mengandalkan petugas kloter, mengandalkan pembimbing itu sangat terbatas. Karena peran ketua regu dan ketua rombongan masih bisa apa? Membantu kelancaran dalam proses ibadah. Apa dia? Pak, monggo dilanjut. Ayo. Sekarang Pak Ifato. Takbir. Enggak usah takbir lagi. Ayo, dua takbir usah takbir. Pagi ini rapi tak sampai Pak Abu Sarah kegiatan dan sa'i. Allahumma anta salam. Allahumma astahri apa barahmati kemudian menghadap ke Ka'bah melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yeah.
Ya Allah. Ya doi wong. Ya lakon ini gek enam. Berarti tambah IP. Masa nyung motor hotel lu masalahnya masalahnya. Ayo harus disempurnakan disempurnakan. Nah. Ini wes. Inilah fungsi nanti karu karom itu di situ juga. Karu itu takon kalau anggota nih dengan sepatu itu sampun. Produksi. Enggak diulang dari awal enggak, Pak? Nah, gini, kesunahan-kesunahannya sudah dilakukan, gini. Jadi, doa di Muntazam, sholat sunat di belakang Hijir Makom Ibrahim, kemudian sholat sunat di belakang Hijir Ismail, kemudian geser lagi, minum air, dan setelah 7 putaran. Setelah 7 putaran. Selesai, Pak. Setelah selesai putaran itu, minum air dangdang, berarti langsung mengambil bukit sopago. Oh, mangkat. Berangkat. Ya, terus minum air dangdang. Peace.